and Eatery. Yuk kita lihat seperti apa Tandy Coffee and Eatery itu. Oke. Nah, jadi ini Tandy Coffee and Eatery. Dia itu ada di sebelah Geraha PDSI dan apa ini? Shop and Drive Mataman. Ya, ini Tandy Coffee and Eatery dan pas kita datang sedang ada promosi hampers hari ibu dan Christmas hampers. Yuk kita lihat seperti apa di dalamnya Tandy Coffee and Eatery. Wih, bagus juga ini Tandy Coffee dan Eatery. Oh, ini Instagramnya dan ini Tandy Coffee-nya. Yuk kita lihat dalamnya. Kita intip dulu. Oke. Oh, ini sedang ada Tandy Coffee and Eatery. Lagi buat apa? Waffle. Ini daftar menunya di Tandy Coffee. Ada banyak pilihan dan ini makannya ada dimsum, ada kentang goreng sosis, plain croffle, croffle martabak, croffle nastar, ya. Juga ada manual brew-nya, murah manual brew-nya 18.000 dan ada yang 1.000 ml kopi susu Tandy. Nah, thank you. Ini apa nih? Oh, mochaccino tuh karamel macchiato. Jadi kita tadi pesan 2 dimsum dan 1 ini karamel macchiato dan yang ini mochaccino. Sekarang kita coba ini bumbunya dimsum. Nah, itu di. Oke, kita coba makan dulu ya. Ya. Ya, coba dulu dimsumnya. Oke, kita makan dulu ya. Enak. Akhirnya kita habis juga makannya semua dan sekarang saatnya kita untuk balik dan kapan-kapan kita balik lagi ke Tandy Coffee and Eatery. Oke. Okay.
pagi. Tadi kita makan di Candi Kopi yang Eteri, itu dengan mochaccino satu harganya Rp21.000, karamel macchiato Rp25.000, dan dimsum dua harganya Rp15.000. Berdua hanya habis Rp70.000. Ya, jadi itu hasilnya kita di Candi Kopi yang Eteri, lumayan murah dan rasanya juga enak.